انزل. صلى Selamat datang di konten Keranda Maya TV. Dan kali ini kita akan mengeksplor sebuah tempat yang sangat menyeramkan. Sebelum kalian lebih lanjut menonton video ini, ada baiknya untuk mengklik tombol subscribe, like, and share video ini. Dan bagi kalian yang baru datang di channel ini, selamat datang dan selamat menikmati. Jadi, gue akan pergi ke tempat yang pernah didatengin salah satu konten kreator horor, Batavia TV. Mereka datang ke tempat itu dan menemukan sesuatu, dan itulah yang membuat gue ingin ketemu. Dia menemukan sesuatu yang terbang, bukan Superman atau monyet naik pesawat, bukan, tapi ini. Kita kemana dulu nih? Bawah aja kali. Ke bawah. Ke bawah apa ke atas? Bawah. Ya udah, yuk kita ke bawah sekarang. Asap lagi. Nah, kali ini Kali Ciliwung. Apa jadi Kali Ciliwung? Bodoh amat ah. Kali ini gue akan pergi ke sana dan langsung aja, daripada gue banyak bacot dan kalian gak suka dengerin gue bacot dan melihat tampang tengil gue kayak gini, kita langsung ke sana. Dengan jentikan jari kita akan pergi ke TKP. Bacot. Apaan sih gue? Oke, ini dia tempatnya. Sorry, ini pagernya maksudnya. Dan ini dia tempatnya. Oh. Dan sekarang sudah jam. Sudah jam 12:30 pagi. Kita masuk, let's go teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru nonton dan baru sampai di channel ini, selamat datang. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share video ini kalau menurut kalian video ini menyeramkan, oke? Dan buat teman-teman yang punya kemampuan indigo, punya kemampuan indigo, komen aja. Kalian lihat apa gitu ya? Let's go. Assalamualaikum. Wow, anjay ini gelap banget sih. Coba gue nggak pakai lighting ya. Lighting coba. Astagfirullahaladzim. Halo. Nah, gue pakai blitz doang kayak gini nih, gelap ya. Damn. Let's go teman-teman. Jadi ada tangga. Tapi kita sebelum kesini kayaknya kesana dulu kali ya. Halo. Gue denger suara di dalam. Halo? Halo? Kepala gue keliangan aja. Ini tuh udah sekitar 20 tahun lebih tau dikosongin. Halo. Asli. Tempat ini serem banget, bro. Suasananya itu mencekam banget. Becek. Kayaknya bocor nih. Assalamualaikum. Oh iya, sedikit info ya. Gue tuh kesini karena nonton kontennya Batavia TV. Dan di videonya tuh gue ngeliat ada something di sini nih terbang.
sosoknya putih gitu. Gokil. Anjir gelapnya. Kita ke bawah dulu kali ya. Oh, ini hancur. Di bawah tuh pengang. Pengang tuh tiba-tiba kuping gua kayak tertekan gitu. Ada pintu-pintu. Oke, jadi ini mungkin ya, mungkin waktu itu mau dibenerin. Dan kata teman gue yang gak jauh dari sini lokasinya, kosan ini tuh dulu pernah dihuni, tapi cuma beberapa doang yang huni tempat ini. Karena waktu itu masih proses juga. Ada kasur-kasur. Assalamualaikum. Asli ini tempatnya serem banget. Gue ngerasa gak enak, bau-bau anyir gitu. Oke, itu ke situ tuh, ke tempat tadi gue masuk. Jadi gue turun dari situ ke sini. Sini, baru sini. Kepala gue kelihatan. Allah Akbar. Allah Akbar. Tenang aja, gue pakai sepatu dari Boy Alpha sih. Jadi kalau kalian mau beli sepatu sama kayak gue, kalian bisa langsung cek ke deskripsi. Dan kalau kalian beli sepatu gara-gara ngeliat konten ini, akan dapat diskon. Langsung aja ngubungin via DM di boyalfati.id. Ini kita baru di basement ya. Wait. Gua kesini sebenarnya tujuannya mau nyari tahu tentang keaslian video dari Batavia TV yang katanya ngelihat sesuatu melayang terbang gitu. Tapi sepertinya tidak ada apa-apa. Serem sih menurut gua, serem banget. Oke, gua bawa sesuatu sebentar teman-teman. Gue denger ada yang jalan mulu deh, ada suara yang jalan gitu. Gue flip dulu ya kamera ya. Oke. Jadi gini teman-teman, gue bawa sesuatu. Ini gue peralatan lengkap di tas. Gue biasa bawa tas kecil, tapi kali ini gue bawa tas gede. Karena kali ini gue lebih prepare dari peralatan. Minum, obat, pakaian, segala macam gue bawa. Dan gue bawa dupa. Dan katanya mitosnya adalah kalau kita bakar dupa akan ada makhluk gaib yang datang katanya ya. Tapi kita coba aja dulu untuk buktiin kebenaran dari mitos bakar dupa.
Tinggal berapa sih ya? Yes, cukup lah. Gue bakar dulu aja. Dan nanti gue taruh di spot yang beda-beda. Gue dari tadi denger kayak ada suara yang jalan-jalan gitu. Oh ya, selama gue sakit kemarin, mohon maaf ya, gue cuma bikin video fakta-fakta gitu. Karena gue baru sembuh dari sebuah penyakit yang menyerang imun tubuh gue, kekebalan terhadap tubuh. Oke, okay, guys. Jadi karena kita udah bakar dupa, let's go. Oke, okay, teman-teman. Dupanya udah gue nyalain. Let's go, kita mulai. Jadi kemarin kan karena ada, aduh, sorry agak terangan. Ada penampakan di sini. Mungkin akan gue tancepin di sini satu kali ya. Oke. Okay. Lanjutin satu di sini. Satunya lagi kita bawa. Oke. Okay. Tadi kita ke bawah udah, sekarang kita ke atas. Suara apa tuh? Halo? Halo? Kemungkinan tikus. Wow. Tadi lantai bawah udah. Masih ada kasur, bro. Ada suara dari lorong. Ada wastafel. Mari. Yang ianya nih ada jejak kaki. Jejak kaki orang tuh. Feeling gue sih kuli, feeling ya. Semoga aja tempat ini tidak dijadikan tempat yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Kan? Nih. Ini contoh kalau kamar ini pernah ditempatin tuh. Ada poster. Poster apa nih? Bahasa Cina gini. Nah, ini poster bola. Berarti bocah laki nih yang di sini nih. Yang tinggal di sini dulu. Di bawah ya tadi tuh. Halo, assalamualaikum. Ini video ini kameranya gua taruh persis di depan mata gua, jadi otomatis kalau kalian lihat sesuatu, ini apa yang gua lihat juga. Sumpah ini gue kelihangan loh mata gue. Mata, bukan mata siapa, kayak kepala gue tuh kayak ada yang menekan-nekan gitu. Oke, kita namakan tadi bawah itu basement. Ini lantai 1.
ya, tadi kan kita naik ke lantai 1 nih ya. Nah, kita naik lagi ke lantai 2. Ini di lantai. Lantai 2 ini lebih parah untuk ya. Oh, ada lorong kesana lagi. Kita puterin dulu lorongnya. Masa sih? Pas gue nginjekin kaki gue di sini kayak ada. Nyasa beda banget asli. Oke. Lantai 2 kayak gini kosong. Di lantai bawah tadi tuh di basement gue ngerasa baunya gak enak banget. Kalau di lantai 2 nih gue ngerasa nuansanya lebih lembab, beceknya di mana-mana. Kalau lantai 1 tuh better lah, gak terlalu strong. Kita naik ke lantai 3. Halo, assalamualaikum. Lupa gue masih panjang. Hawanya nggak enak banget di bagian paling atas. Dan kasur, ada kasur. Oke, gue nemuin jejak kaki lagi nih. Tuh, jejak kaki. Hanya di bagian sini, tapi di luar nggak ada. Ya. Ini jejak kaki bukan sih? Kayaknya iya. Di luar sedikit banget jejak kakinya. Tapi di setiap ruangan, dalam ruangan tuh ada jejak kaki. Halo? Tidak ada lantai lagi di atas. Ini lemari-lemari doang. Oke, itu sih sama lemari. Wow. Ini mau dibangun lagi kali ya. Tapi gak mungkin kalau mau dibangun
ini udah repok banget sih, apa reot-reot. Oh ini ya lorong yang tadi ya, di lantai 2, ini lantai 3, lantai 2. Jadi kita kalau keluar udah. Apakah konten Batavia TV adalah sesuatu yang tidak mungkin? Atau apa? Halo? Masa di konten Batavia TV doang yang muncul? Gue enggak. Tapi gak apa-apa sih kalau kalian muncul juga, gue kabur pasti. Untuk para makhluk halus yang ada di sini, makhluk gaib yang ada di sini, tolong muncul dan ekstensinya tunjukin. Tapi kalau kalian muncul, terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Jujur pasti gua kabur. Gokil asli, tempatnya gokil. Kita turun kali ya. Lantai 2. Oh mengapa tak bisa dirimu untuk mencintaiku tulus apa? Astagfirullah. Setan, gue nyanyiin lagu galau, ntar yang ada dia meluk gue lagi. Tadi gue udah ya main kesini ya. Kayak kita keluar lagi aja kali ya. Ya gas lah kita. Turun lah ya. Oh iya bener tadi tuh ya, pemain bola. Karena ruangannya serupa tapi tak sama. Ya kan? Mungkin setiap orang tuh beda-beda. Kayak ini aja deh. Contoh video yang di Panti Jompo. Pas gue masuk, terus konten yang lain masuk, ya pasti interaksinya beda-beda. Bahkan kemungkinan tidak dapat interaksi. Ya sudahlah. Mana ya? Basement udah. Bentar, gua balikin dulu ya, dan kita facecam. Jangan kaget kalian lihat wajah gue. Oke. Jadi teman-teman, ruangan ini, tempat ini, ya menurut gue lumayan sih, bikin nuansanya mencekam walaupun gue tidak dapat sesuatu ya kayak penampakan di Batavia TV. Jadi kalau kalian mau lihat videonya Batavia TV tentang ada penampakan, kalian mampir aja ke channelnya Batavia TV, ntar gue taruh di deskripsi. Kayaknya kita langsung pulang aja. Ya kita pulang. Oke, kita cabut deh. Tadi kita masuk lewat sini, kita pulang lewat sini. Kayak wis Jumatan ya. Kalau Jumatan kan kalau sunnah rasul kan adalah pergi. Ada yang ketawa. Oh toke, apa cicak-cicak. Kalau sunnah rasul kan adalah kalau kita habis Jumatan pergi lewat mana, pulangnya lewat mana gitu. Jadi sunnah kayak gitu. Ada lemari miring, bray. Gokil. Oh, lupa gue jatuh. Ya, berceceran. Gak apa-apa, gue bersihin dulu. Oke. Lemari miring, bro. Apa ini? Gue kira miring gara-gara doa. Isinya di dalam. Astaghfirullah.
Astaghfirullahaladzim. 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 Lupa kali kira-kira. Lupa kali. Mati. 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 Astaghfirullahaladzim. Apa tadi itu gue lihat? Hei. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh. Aduh. Aduh, anjay. Kita, semoga gue cuma halu, cuma gue halu. Aduh, 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 aduh. Stop aja. Stop aja. Stop aja. Stop aja. Ini gak ada apa-apa, anjir. Allah Akbar. Allah Akbar, gue dengar suara. Allah Akbar, gue takut ala itu, anjir. Aduh. Allah Akbar. Allah Akbar, kita berhasil aja lah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Eh, itu pintu masuk itu. Anjir. Berarti kalau lorong itu nyambung ke sini nih, anjir, gue takut banget. Aduh. 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 Aduh, aduh, anjir, gue gemeter, gemeteran gue, anjir. Aduh, berarti kalau nggak salah itu dia munculnya di situ tuh. Aduh, kaget gue, apa itu, anjir, 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 gue pakai nyenggol gininya lagi. Aduh, 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 anjir, anjir. Salah, gue harusnya keluar. Apa itu, anjir? Apa itu, anjir? Apa itu, anjir? Aduh. Astaghfirullahaladzim. Allah Akbar. Apa tadi itu? Aduh. Sambarin. Allah Akbar. Aduh. Aduh, panas mata awalnya. Anjir. Allah Akbar. Allah Akbar. Langsung anjir. Kosong, anjir. Halo. Empuk. Anjay, kemana dia? Aduh, yuk, cabut deh. Aduh. Apa itu, kosong, anjir, gak ada apa-apa. Anjir. Gue facecam-nya, gue closing di sini deh. Oke, teman-teman. Gila, anjir. Gue coba beraniin diri, tapi jujur, gue gak ada apa-apa tadi lihat. Gak ada siapa-siapa. Gue napas gue pendek banget. Deg-degan soal gue. Oke, thank you banget buat semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan komen, kasih opini kalian. Apa tadi yang barusan gue lihat? Gue susah ngomong lagi udah. Gue Ricky Lee, selaku dari pemilik akun Krandamaya TV. Izin pamit. Allah, kaget gue. Astagfirullahaladzim. Harus jemput. Kaget gue, jemput.